Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan coba unboxing lampu lighting mini bridge RGB. Jadi ada produk terbaru dengan penggunaan mini bridge 4 head 400 watt dengan tampilan cahaya RGB. Biasanya kan kalau untuk mini bridge itu di color temperatur warna putih dan warna kuning. Nah, kali ini kita akan coba cek untuk produk terbaru penggunaan warna RGB. Oke punya sih, langsung aja kita akan coba cek. Kalau teman-teman lihat di sini ada 4 buah headlight ya dengan daya masing-masing 100 watt. 100 watt dikali 4 head menjadi 400 watt dan setiap head ini bernilai 100 watt. 100 watt dengan tampilan cahaya warna dasar itu merah, hijau dan biru RGB. Ya, untuk ukuran bodinya ini besar banget ya. Kalau teman-teman lihat di sini ukurannya 43 dikali 27 dikali 42 cm. Beratnya ini lumayan berat ya, kira-kira sekitar 7 sampai dengan 8 kilo. Ya, langsung aja kita akan coba buka untuk unboxing dari penggunaan mini bridge 400 watt RGB. Oke, untuk lampu mini bridge ini bisa teman-teman jadikan untuk sebagai pencahayaan warna panggung ataupun model tampilan permainan warna untuk audiens. Ya, kita lihat packagingnya. Di sini terdapat 2 busa foam. Ini aman banget ya untuk foamnya, dan foamnya ini full foam. Kalau teman-teman lihat di sini, ini sebentar ya, kita akan coba balik karena ini lumayan berat. Oke, kita buka. Nah, untuk tampilannya penggunaan busa foam full keseluruhan dari bodi lampu. Kemudian teman-teman juga dapetin ini ada manual book untuk penggunaan channel dan juga permainan dari warnanya. Ya, di sini bisa kita penggunaan 8 channel. Bisa dibagi menjadi 2 channel, 3 channel, 5 channel, 8 channel, 12 channel, 14 dan 17. Ya, ini pembagian untuk channel-channelnya. Oke, kita akan coba cek langsung. Nah, ini dia. Oke, waduh berat benar nih. Oke. Oke, unit yang teman-teman dapat adalah satu buah unit dari mini bridge 4 head RGB. Kemudian ada kabel power. Di sini ada 2 buah jenis kabel power. Yang pertama adalah untuk power input. Di sini untuk penggunaan soket biru power input. Kemudian ada soket output. Di sini ada penggunaan soket output dengan soket warna putih. Jadi kalau teman-teman bisa mau penyambungan penggunaan melalui lampu bisa melalui sini. Kemudian juga mendapatkan DMX cable sepanjang 2 meter. Ya, untuk lampunya ini berat banget ya untuk modelnya. Dan satu mata chip ini menggunakan RGB LED RGB chip dengan tampilan daya 100 watt. Untuk bodinya teman-teman lihat di sini, ini bisa kita atur angle gerak dari kanan dan kirinya. Ya. Ini angle-nya bisa kita atur. Oke, kemudian juga kita ini mendapatkan hanger atau pegangan untuk pemasangan baik itu melalui vertikal ataupun horizontal. Spark RGB spark COB 400 watt ya. Di sini sudah penggunaan dengan tombol digital menu, kemudian 4 buah tombol di menu up down dan enter. Untuk masukkan soket-soketnya di sini ada di bagian bawah. Kalau teman-teman lihat di bagian bawah lampu itu terdapat power in dan power out dan DMX in dan DMX out. Ya, kalau untuk powernya bisa teman-teman langsung sambungin ke listrik 220 volt. Ini model clip. Langsung terpasang. Oke, kemudian ini bisa dimasukkan langsung ke listrik 220 volt.
Nanti kita akan coba cek untuk penggunaannya, tampilannya bakal seperti apa ya. Kita coba terlebih dahulu untuk tampilan dari permainannya. Oke, ketika kita masukkan ke dalam listrik lokal 220 volt, dia akan memainkan program dari menu yang bisa kita pilih. Di sini ada display A001. Ini untuk mode permainan dari penggunaan dari DMX ya. Penggunaan DMX A001, teman-teman bisa atur aja pemilihan DMX address-nya dari 1 sampai dengan 512. Kemudian kita tekan menu di sini, ada penggunaan channel yang bisa teman-teman pilih ya, ada 2 channel, 3 channel, 5 channel, 8 channel, 12 channel, 14 channel dan 17 channel. Ya, penggunaannya bisa teman-teman atur aja. Kemudian setelah ini kita ada mode DFA. Automatic, di sini ada 15 automatic yang bisa teman-teman pilih. Automatic 1 seperti apa tampilannya, kita akan coba lihat. Nah, automatic 1 untuk tampilan cahaya warna merah. Kemudian kita pilih lagi, di sini ada automatic 2 untuk cahaya warna hijau. Automatic 3 cahaya warna biru. Kemudian ada automatic 4 cahaya warna kuning, hijau, 5 cahaya warna ungu ya. Kemudian automatic 6 Tosca, 8 putih. Ini untuk pergantian biru dan hijau, perpaduan warna. Ini warna-warna dasar yang bisa teman-teman pilih nih ya. Biru dan merah. Ya, pergantian warna. Oke, lanjut setelah menu AU, di sini ada menu EF. Ini untuk pergantian permainan warna. Ya, permainan warna di EF1. Kemudian ada mode lain EF2, kecepatannya bertambah. EF4, permainan warna-warni. EF5, masuk di modenya ya, permainan mode dari warna-warninya untuk modenya nih. Kemudian ada EF7. EF12, mode permainan smooth. Hijau smooth. Sampai dengan 16 mode. Ini red smooth. Ya, kita masuk ke menu lagi, ada speed. Ya. Untuk master slave-nya di sini ada R255 untuk tampilan warna merah, dasar merah. G255 FF, ini mode fade atau mode strobe. 0 untuk mode strobe. Kemudian masuk lagi ke DMX. Nanti kita akan coba untuk permainan DMX-nya. Oke, yang pasti ini bodinya gede banget, berat. Dan untuk angle-nya ini bisa kita atur. Ya. Mini Bridge LED 400 watt RGB 4 head. Penggunaan automatic, sound dan juga DMX 512. Penggunaan IP33 indoor, ini sudah untuk headnya, satu headnya 100 watt dengan daya RGB warna dasar.
Produk Spark berjaminan garansi 1 tahun. Permainan bisa untuk channel lampu ini bisa kita atur menjadi 2 channel, 3 channel, 5 channel, 7 channel, 12 channel dan 17 channel ya. Produk berjaminan garansi 1 tahun.